box ini dan menuju stadion pun juga bisa lewat sini. Jadinya stadion ini diresmikan pada waktu 2003, 19 Maret, 19 Februari, sorry, 2003. Tapi sepanjang itu bisa dipakai sama Persegi, Depa Tanjung Pasar, dan pada waktu 2015 itu baru Bali United yang kelola, kita yang sewa. Jadinya puji Tuhan pemerintah Gianyar ini baik banget, jadinya kita bisa sewa untuk mengelola. Jadi tidak ada tantangan yang jadi sistem kontrak ya Mbak? Ya, kita masih kontrak. Ini kontrak jangka panjang. Jangka panjang ya. Didirikan pada waktu 2014. Lalu diresmikan Bali United menjadi kebanggaan satu klub Bali itu waktu 2015. Yang ini adalah pertama klub kita. Pertandingan kita, dan kita juara pertama. Lalu kita sudah punya website tahun 2015, baliutg.com. Dan 2016, ada samarkan juga di 2015. Dan 2015 kita sudah mulai pembangunan. Ada tol, lalu mulai juga kerja, ya, betul, sudah mulai dibangun di stadionnya. Begitu kita juga punya Bali United TV, stadionnya di atas. Dan kita bekerja sama PSG, jadinya usia 6 tahun sampai 15 tahun kita ada akademi dengan PSG. Lalu di 2017, tahun-tahun kemudian, kita juga buka di Kupang, akademi di Kupang. Sekarang di Lombok ya? Ya, sekarang 2019 di Lombok. Dan kita dari yang store itu cuma 250 meter persegi. Sekarang yang pada waktu 2017 sudah 500 meter persegi bertambah. Dan pada waktu 2017 kita sudah punya aplikasi. Sudah punya aplikasi sebagai media kita? Sudah. Terima kasih. 2018 kita juga sekarang sudah mendapatkan bagian teman-teman sudah kesana ya. Dan sekarang store menjadi mega store menjadi 1000 meter persegi. Dan kita sekarang punya AKM, Bali United AKM, kalau pulang kadang naik mobil dan di pasar Teputa dengan gelombang 106,9 ya, tadi ada rekapnya sudah ya? Oh ya sudah dengar. Kita juga punya playlist, jadi ya kalau misalkan papa-papanya, mamanya menonton, anaknya bisa dilihat di playlist. Komentator Jebret juga pernah di sini syuting gitu. Alfan kita di sini syutingnya. Isu-isunya mereka di sana tuh apa sih? Jadi nah, jangan sampai kayak tahu malu tuh mereka ada fair atau apa. Dan di dalam hatinya mereka kita nggak tahu gitu loh. Jadinya ini satu orang yang dia datangin gitu tanya ada apa ya. Ya datangnya nggak kayak resmi kerja kantor tapi ya datang dia dengan ngomong-ngomong gitu. Bisa kayak korwil gitu. Iya ada korwilnya juga. Jadinya kita kita ngumpulin korwil gitu. Kalau kita dari Bali United itu setahun itu ada barang 3-2 kali gitu untuk mengumpulkan korwil. We'll be right back.
awalnya adalah TV Lagi. Boleh nelpon dari sana. Itu pasti mereka bisa? Yes. Sementara. Itu warna seragamnya berbeda, hitam pasti. Hitam. Sedangkan yang di timur, Semetan Dewata. Merah. Merah. Kalau yang di selatan itu campuran, ada Bigas, ada Setan, Semeton, Tribun Selatan, ada Budok juga di sana, gitu.